ketika dia masuk ke tubuh Anda dan Anda tidak bisa mengendalikan atau tidak dipagari oleh seorang guru, maka yang terjadi adalah kegilaan atau stres. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mendapatkan khodam, apakah bisa dilakukan sendiri? Kalau dilakukan sendiri, apa efeknya, apa dampaknya? Nah, tentu saja saya katakan tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa. Karena apa? Takutnya ya, ketika Anda melakukan sendiri, maka yang terjadi ketika dia masuk ke tubuh Anda dan Anda tidak bisa mengendalikan atau tidak dipagari oleh seorang guru, maka yang terjadi adalah kegilaan atau stres. Maka Anda banyak melihat toh di pinggir jalan ada orang stres dengan mengatakan dia mempunyai ilmu ini, bisa itu. Nah, itu akibat dari dia memasukkan khodam ke dalam dirinya tanpa bimbingan guru ataupun diisikan oleh guru. Nah, cara yang terbaik bagaimana? Jika Anda ingin menghendaki memasukkan sendiri, harus dengan bimbingan guru. Harus benar-benar dilatih oleh seorang guru, dipandu betul. Nah, jika Anda ya tidak mau atau ingin yang lebih praktis ya, bisa diisikan oleh guru secara langsung. Misal karena ada orang ya yang memaharkan untuk apa khodam macan putih, maka dari itu saya suruh untuk mengirimkan data diri, nama beserta foto, lalu saya ritualkan khodamnya, saya masukkan ke tubuh si orang itu tadi atau si klien. Maka dari itu sangat aman, tidak ada yang namanya kegilaan ataupun istilahnya orang Jawa mengatakan kantep, istilah seperti itu. Nah, maka dari itu diperhatikan betul ini. Jangan sampai Anda itu salah kaprah, Anda inginnya masukkan khodam ke dalam tubuh supaya lebih kuat, lebih menonjol, bahkan lebih bagus lagi ya kalau dilihat orang, tetapi kenyataannya malah Anda menjadi gila. Nah, itu sangat repot sekali. Lalu bagaimana untuk mendapatkan panduan dari Kaula atau dari Ki Joko ataupun pengisian khodam dari Ki Joko, silahkan menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini ya. Silahkan dilakukan dan semoga Anda mendapatkan khodam yang terbaik dan yang Anda harapkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.